إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita semuanya betul-betul bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita pun dapat melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Di antaranya adalah kita dapat menunaikan salat Jumat secara berjamaah di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya perjalanan hidup kita di dunia ini tidaklah berlangsung lama. Akan datang saatnya nanti kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiatnya kepada kita semuanya, bahkan kepada nabinya sekalipun, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabiyyu taqillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar mempersiapkan bekal terbaik kita guna melanjutkan perjalanan panjang kita di akhirat nanti, yaitu dengan takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Di dalam sebuah hadis yang mulia, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sahabat beliau Abu Dzar dan Mu'ad ibn Jabal bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berwasiat kepada mereka, dan wasiat ini tidak khusus kepada mereka saja, akan tapi juga kepada umat manusia seluruhnya, kepada umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dalam sebuah hadis yang mulia, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunt,
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baikmu tersebut akan menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan-perbuatan burukmu. Dan yang ketiga, pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebuah wasiat yang sangat agung dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebuah wasiat, sebuah ucapan yang demikian singkat akan tetapi akan jadi sebab datangnya kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Tiga wasiat ini mencakup bagaimana seorang hamba menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana seorang hamba menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia. Hablum minallah bagus, dan juga hablum minannas juga bagus, karena sesungguhnya itulah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, wasiat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya takwa itu tidak hanya tatkala kita berada di masjid saja, akan tetapi takwa itu hendaknya selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Terlalu banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang makna takwa, yang pada intinya bahwasanya takwa itu adalah engkau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah di saat perintah Allah Subhanahu wa taala mendapati dirimu ada dalam perintah tersebut, dan dalam sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala tidak mendapati dirimu ada dalam larangan tersebut, atau ada dalam golongan orang-orang yang menerjang larangan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam khutbatul hajah yang sering kita dengar dalam setiap muhadharah, dalam setiap ceramah, dalam setiap tausiah, disebutkan oleh pembicara dengan khutbatul hajahnya, yang di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang tidak sekedar ucapan di lisan saja, akan tetapi takwa yang betul-betul diiringi dengan ilmu yang baik dan dengan praktek yang baik. Dan takwa yang sebenar-benarnya adalah antuti'a Allah. Allah itu an yuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati, jangan pernah dimaksiati. Wa an yuzkar fala yunsa. Dan Allah itu hendaknya selalu diingat, jangan pernah dilupakan. Karena apabila kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai akibatnya, fa inna lahu ma'isyatan dunka, maka baginya sebuah kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kiamat akan aku kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Kemudian mereka mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena dulu ketika di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakan ayat-ayat kami, tidak mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat kami, tidak mau mengamalkan dari ayat-ayat yang telah kami tuangkan di dalam Al-Quran, maka pada hari ini pulalah kamu dilupakan sebagaimana kamu telah melupakan peringatan-peringatanku dulu ketika di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
takwa yang sebenar-benarnya adalah bahwasanya Allah itu an yushkar fala yukfar. Allah itu hendaknya selalu disyukuri segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, dan jangan sekali-kali dikufuri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Berkaitan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali harus mensyukurinya, mensyukuri dengan hati, mensyukuri dengan lisan, dan mensyukuri dengan anggota badan kita. Mensyukuri dengan hati adalah betul-betul kita meyakini bahwasanya tidak ada satupun kenikmatan yang kita dapatkan kecuali semata-mata dari Allah Subhanahu wa Taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, kata Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada satupun kenikmatan yang kalian dapatkan, tidak ada satupun kenikmatan yang kalian rasakan kecuali hanya dari Allah semata. Kata Allah Subhanahu wa Taala, apabila kita bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat tersebut. Akan tetapi ingat ma'asyiral muslimin, apabila yang terjadi sebaliknya, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita salah gunakan, kita gunakan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa Taala, maka itu termasuk bentuk kufur nikmat. Dan kata Allah Subhanahu wa Taala, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa mengiringi diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan kita usahakan dalam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya itu ada pada tiga hal, yaitu hendaknya Allah Subhanahu wa Taala senantiasa diingat, Allah Subhanahu wa Taala senantiasa disyukuri, dan Allah Subhanahu wa Taala senantiasa ditaati. Jangan pernah dimaksiati, jangan pernah dikufuri, dan jangan pernah dilupakan. Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Wa may ya'shu an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, tidak mau mengingatku, tidak mau berzikir kepadaku, maka kata Allah Subhanahu wa Taala, akan aku kuasakan setan kepada dirinya, dan setan itu akan senantiasa menjadi teman setia yang menyertainya dimanapun dia berada. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang manusia, tidak mungkin dalam perjalanan takwa kita di kehidupan di dunia ini mulus seperti jalan tol. Ada saatnya kita terpengaruh oleh hawa nafsu kita, ada saatnya kita terpengaruh oleh tipu daya syaitan, terbawa oleh hawa nafsu kita, sehingga kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Taala. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita sebagai manusia pasti akan berbuat kesalahan, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Sesungguhnya setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan perbuatan salah. Tidak satu, dua, tiga kesalahan, akan tetapi khata', banyak berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena itu, di dalam hadis tadi, wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam yang kedua, tatkala setelah beliau berwasiat kepada kita semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala dimanapun kita berada, namun terkadang kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, taksir dalam setiap ibadah yang kita lakukan, kita tidak bisa melaksanakan peribadatan kepada Allah secara sempurna, ada kekurangan, ada kemaksiatan, ada kesalahan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar kepada kita agar kita tidak bersedih hati. Beliau sallallahu mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamahuha. Maka iringilah perbuatan-perbuatan jelekmu, perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan-perbuatan baik. Niscaya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan-perbuatan burukmu.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baikmu wahai manusia itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan burukmu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita senantiasa bersemangat untuk berbuat baik dimanapun dan kapanpun kita berada. Hendaknya kita senantiasa bersemangat untuk menetapi perintah-perintah Allah. Sholat jamaah di masjid bagi kaum laki-laki, berbicara yang baik, berucap yang baik, dan semua perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Karena itu akan menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan-perbuatan buruk kita. Para ulama tatkala menjelaskan makna dari wa'ad bi'issayyi'at al-hasanat tatamahuha, maka di sini ada dua makna, makna umum dan makna khusus. Secara khusus, makna wa'ad bi'issayyi'at al-hasanat tatamahuha adalah hendaknya engkau tatkala tahu, sadar bahwasanya engkau telah berbuat salah, berbuat maksiat, maka segeralah engkau bertaubat kepada Allah. Jangan ditunda, segera tutup kesalahanmu dengan taubat. Karena Allah Subhanahu wa taala innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat seluruhnya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu ghaffar, maka selama nyawa ada di kandung badan, selama matahari belum terbit dari arah barat, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka lebar-lebar pintu taubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila hamba datang kepadanya, bertaubat kepadanya, mau kembali kepadanya. Di dalam sebuah hadis yang mulia, beliau sallallahu mengatakan innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di waktu malam agar atau untuk menerima taubat hamba-hambanya yang ingin bertaubat kepadanya yang telah bermaksiat di waktu siangnya. Wa yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah juga membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat-taubat hamba-Nya yang telah bermaksiat kepadanya di waktu malam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segeralah bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu dalam syariat kita, perintah taubat ini hendaknya senantiasa kita lakukan dalam setiap harinya. Terkadang kita melakukan suatu kesalahan tapi kita tidak menyadarinya. Makanya petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sering-seringlah minta ampun kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam setiap harinya 100 kali. Wa fi riwayatin 70 marrah. Di dalam riwayat yang lain 70 kali. Itu Nabi yang telah diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu. Itu Nabi adalah seorang yang maksum, terjaga dari dosa. Lantas bagaimana dengan kita yang tidak ada ismah, tidak ada penjagaan dari dosa, bahkan kita banyak berbuat kesalahan? Maka kita hendaknya lebih banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah apabila kita menghiasi hari-hari kita dengan banyak beristighfar, dengan banyak bertaubat, mensyukuri nikmat lisan, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung, sungguh bahagia siapa? Yaitu orang yang mendapati di dalam catatan amalannya nanti tatkala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, dia mendapati catatan amalnya penuh dengan catatan-catatan istighfar, dan istighfar ini akan menjadi sebab diampuninya atau dihapuskannya dosa-dosa hamba tersebut. Aku qulu qawli hadza wa astaghfiru ma ahli wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah
واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد, معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله, wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wasiat mas beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kita mempergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Hendaknya kita berusaha untuk menjadi manusia yang senantiasa bermuamalah dengan saudaranya, sesama muslim khususnya, dengan muamalah yang baik. Hendaknya kita berbicara yang baik. Jangan sampai lisan ini menyakiti hati saudara kita, maka hendaknya kita berpikir terlebih dahulu sebelum berucap, akankah ucapan ini menyakiti hati saudara kita ataukah tidak, membahayakan saudara kita ataukah tidak. Kata beliau sallallahu, pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Intinya, mempergauli manusia dengan pergaulan yang baik itu tercakup pada tiga hal. Yang pertama, badlun nada. Hendaknya kita senantiasa berusaha untuk mengerahkan kebaikan semaksimal mungkin yang bisa kita kerahkan kepada saudara kita. Kita senantiasa berbuat baik kepada saudara kita. Waqaful adha. Dan kita tidak menyakiti badan hati saudara kita. Kita tidak mengganggu saudara kita. Badlun nada. Waqaful adha. Wahtimalul adha. Itulah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Senantiasa berbuat baik kepada manusia, tidak mengganggu manusia, tidak berbuat buruk kepada manusia. Dan yang ketiga adalah ihtimalul adha. Kita senantiasa berusaha untuk bersabar menanggung beban derita yang kita dapatkan dari saudara kita. Apabila saudara kita mengejek kita, saudara kita mengganggu kita, maka kita senantiasa berusaha untuk bersabar atas gangguannya, bersabar atas sakit hati kita karena sebab lisan dia. Maka inilah akhlak yang mulia. Dan kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perkara terbanyak yang menyebabkan masuknya surga seorang hamba adalah dua, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak yang baik. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya dimanapun kita berada dan menjadikan akhir kehidupan kita sebagai husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan bagi kita untuk merealisasikan dari tiga wasiat Nabi yang agung tersebut, karena sesungguhnya hanyalah dialah yang mampu untuk memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.